Okay, bes. Cerita ni apa besok? Okay, Farid tengok besok. So, Facebook eh. Kami tinggal. Facebook, okay. Facebook. Okay, okay. Ambil kami cerita lagi apa yang jadi eh, Facebook. Macam ni sebenarnya. Oh, yeah. Cerita dulu. Kita orang buat air. Setuju, setuju. Korang tanya, berpunya ke belum? Tak ada, tak ada orang tahu boleh pun. Ami dah ada. Tak ada. Hey. Aku dapat baca. Aku takut Ami ada terlepas soalan yang baik-baik kan. Korang tanya je. Pasal personal pun tanya je. Kita orang akan jawab. Single ke? Yes, Ami single. Not available. Not available. Dah. Single, single. Rembat korang. Okay, so Facebook. So kita dah officially 3 tahun dah dekat Facebook. Dari 2020 2021 juga 2022 tahun ni, which is tahunnya the last one lah. Tapi kita start dengan Facebook sebenarnya 2019. Siapa ingat? 2019 time November ke Oktober, bulan 10 time tu, sebelum masuk 2020 tu. So start ujung tahun 2019 lah. Okay, so kita dah 3 tahun. Jadi ke yelah, betul lah. Jadi korang tanya kenapa Ami dah tak live single Facebook. Sebab Ami rasa Ami single. Tak ada, tak ada kena. So Ami rasa dah sampai masa bus. Dah sampai masa bus kita bergerak bus kat tempat lain bus. Ya, yeah, Ami, Ami buat keputusan Ami sendiri untuk keluar Facebook bus tahun ni. Jadi walaupun Facebook nak Ami ke atau tak nak bulan ni untuk teruskan, Ami buat decision Ami memang Ami nak keluar Facebook bus sebenarnya. Kenapa? Kenapa? Sebab Ami nak balik tempat asal bus dekat YouTube Facebook. That is the reason kenapa Ami keluar the Facebook. The comeback. Yes. The comeback will become the fighter later. Please. Guys. Ada. Okay. Kita orang akan comeback YouTube. So so Ami, Ami bukan, Ami, Ami bukan, Ami bukan besar. Kita tengok anda. Ami Ami bukan besar dari Ami cuma pindah ke tempat lain. Okay. Ami dah ke tempat lain. Abi tak ya Ami cakap live Bigo, TikTok semua tu gurau. Okay, so Ami memang dah buat keputusan, memang Ami memang nak keluar Facebook cuma tahun ni. Memang dah memang Ami dah memang nak plan nak keluar pun untuk tahun ni, the last one. So itu the big reason lah. Walaupun Ami dah cakap sebelum ni, selagi Facebook nak Ami, Ami akan teruskan cakap sebelum ni. Tapi Ami rasa dah good, cukup good. Dah 3 tahun ni Ami rasa it's a good time. Kita kat sini dari PKP sampai dah tak PKP ni. And then next year tahun depan, jubur-jubur kita buat macam biasa, macam dulu balik dekat YouTube. Kita post video, kita buat live macam biasa juga. Betul ke ni Mi? Betul. Lepas ni memang Facebook sah YouTube lah, YouTube sah. Tersasul. Orang cakap bila ditinggalkan jangan pandang belakang. Presiden. Terlain. Okay. Kita dah build up kat sini 3 tahun eh. Ami pun tak expect korang tengok Ami kat sini. Ami ingat dulu masa start memang uish, ada ke orang tu Facebook ni? Oi, alhamdulillah ada lah. Ya, kau tengok. Orang je yang tak ada tengok aku. Asap. Okay. So itu keputusan Ami. Bukan sebab tak ada apa, sebab Ami kena ni ke, kena ada masalah dengan Facebook ke, Ami ada beef ke, tak ada. Ami memang nak keluar Facebook. Memang nak keluar Facebook. So tahun depan kita balik ke tempat asal kita, which is YouTube. Jadi kita macam-macam boleh buat. Kita macam-macam boleh buat. Nak buat sleep stream. Sleep guys. Sleep biru. Mega dia. Kita nak buat sleep stream ke ha? Lepas tu diorang cakap diorang rindu vlog ni. Baca tu. Yeah. Orang lama tu. Orang lama cakap tu. Mana? Oh ni UK. Gila ni lagi. Oish. Jangan ramai susah. Dia juga. Ni mesti sebab selalu tengok itu masa. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Dia Ami dengan Facebook Ami tak ada langgar peraturan ke, tak ada. Tak ada. Memang Ami buat decide Ami nak keluar Facebook. Itu saja. Ami follow kita tu. Rindu nak Ami buat mobile lagi. InsyaAllah tahun depan. So tahun depan ni sah, tak ada alasan dah tak ada video kat YouTube. Lepas ni dah tak ada sebulan satu video. Mungkin daily, tak, bukan daily. Bukan daily. Mingguan. Daily tu bahaya. Daily tu takkan jadi kot. Mungkin mingguan. Okay. So kita official pun kita habis pun dekat Facebook gaming. Tahun depan, which is esok, kita balik kat YouTube. Yes fabulous. GG. Esok Aisyah tahun baru lah. Tahun depan lah.
Tahun depan. Ya tahun depan esok lah. Tahun depan esok lah. Tak nampak esok. Jom mi. Kita pergi KL mi. KL. Tak nak keluar kau. Ah, tak nak keluar bunga. Tak nak keluar. Boleh terus. Tak nak keluar bunga. Ai. Ini aku tak suka orang baru dah lah pindah lah. Hidup dia. Eh, Twitch available tak? Melupakan orang yang semudah itu ah. Kalau live daily, insyaallah maybe yes. Kalau live daily yes boleh. Tak ada masalah. Tapi yang akan ditambahkan daripada 8 sampai ke 12. Tapi kalau kita live kat YouTube takkan sampai pagi lah, pukul 6. Maybe kita start 9 habis pukul 1 12. Santai je 2 jam 3 jam. Nak spoiler ah. Dia buat short stream. sama macam dulu lah. Dulu pun kita kat YouTube pun sekejap. Kita main raw pun semua sejam 2 jam. Mana dia lama. Ya, yeah, betul tu. Okay, jumpa korang tahun baru. Hai. Dah, okay. Itu je. Dah, biar tutup lah. Thank you for the star. And then eh, kita lagi main game. Belum habis lagi. Oh, dah habis lagi. Lagi aku semua final speech. Mungkin kita nak keluar. Tengok bunga api. Ini bagi tu kenapa aku nak keluar je. Kenapa je. Oh, okay. Nanti dah hujung final speech lah. Kita recap. Yeah, kan, Kita recap. Final. Oh, dah recap lah. Okay. Okay, bos. Hai, bos. That's it, bos. So, jom kita main game. The last one. Fall Guys. Dan juga game bola. Jangan ambil killer, bos. Alright. So, let's go. Final day kita main game. Ya, tengok tak YouTube lah. Ya, tengok bunga api lah. Nama Facebook Gaming. Kenalah main game. Last one. Facebook Gaming eh? Tak. Last day. Lepas kita pergi. Ya, kena tak ada. Lepas ni, kita pergi YouTube Gaming. YouTube Gaming.